Break tak makan tu. Oh. Okay. Hari ni saya just nak buat-buat atas motor. Wah, shifter dah kembali beraksi. Saya nak beritahu lah yang satu ketika dahulu saya ada channel berbayar dekat Vimeo, Bob YP TV. Anda sedang menonton Bob YP TV. Assalamualaikum semua. Okey, first sekali nak ucapkan terima kasih kerana subscribe. Jika anda sedang menonton, bermakna anda adalah subscriber kepada Bob YP TV. Terima kasih kerana support. Hari ini genap 2 tahun, tahun 2015, 21 hari bulan 8, saya telah membuat keputusan untuk cuba vlogging di YouTube. Nanti video-video yang saya akan buat, insyaAllah setakat ini seminggu mungkin satu video, dan kita akan keep up lah. Saya akan cuba keep up. Pasal ini adalah satu perubahan yang agak drastik daripada YouTube berpindah ke Vimeo, dan nak buat dua konten yang berbeza. Mengapa dan kenapa ada Bob YP TV? First kali saya perlukan funding untuk teruskan vlogging saya. Terima kasih banyak-banyak pada yang sedang menonton sekarang ni. Dan kedua, dia lebih open, lebih terbuka, lebih bebas untuk saya berbicara pasal apa-apa saja pun. Pasal kalau di YouTube nanti kemungkinan saya terpaksa melakukan kerja-kerja bersama Takong. Jadi saya perlu menjaga nama Takong. Ada setengah-setengah video saya tak boleh buat, ada setengah-setengah benda saya tak boleh cakap. So di Bob YP TV agak sedikit bebas adalah vlog saya tentang apa aktiviti-aktiviti saya, dan saya harap saya dapat menginspire anda semua, memotivate anda semua untuk menjadi lebih baik di masa akan datang, insyaAllah. Jadi dalam masa yang sama, anda teruskan support saya, anda terus menantikan video-video yang terbaik. Saya akan lakukan yang terbaik untuk anda semua. Terima kasih kerana menonton. Cheers. Okay, dia dah beroperasi selama setahun pada bulan Ogos 2017 sampailah bulan Ogos 2018. Jadi apa yang saya nak beritahu, saya dah tamatkan yang berbayar tu. Dia kalau bayar tu dalam RM10 sebulan. Setiap hari Khamis ada satu video baru yang tak ada dalam YouTube. Dan setelah setahun beroperasi, saya ingat lebih kurang dalam 40 lebih episod lah yang telah ke udara, seminggu satu episod. So apa yang saya nak beritahu hari ni, saya akan menguploadkan video-video yang saya rasa boleh. Pasal dalam channel tu dia tak ada tapisan, pasal dia pakai Vimeo. Jadi lagu-lagu semua boleh masuk apa sajalah. Dia tak macam YouTube, ada tapisan tu, ada tapisan ni, ada copyright kan. So saya tengok apa lah yang patut. Saya akan mungkin sebelah malam lah. Kalau kata daily upload saya pagi yang macam biasa kan, 8:30 pagi, mungkin saya akan upload Vimeo 8:30 malam. Saya tak tahu macam mana tempoh saya nak upload lah. Mungkin 2 hari sekali ke. Tengoklah, saya tengok apa yang sesuai. Yang Bob YP TV punya konten tu saya akan masukkan. Pada yang belum subscribe channel saya ni, kalau boleh tekan subscribe. Saya ada link dekat bawah macam-macam channel saya ada. The Life of Bob YP, ada Bob YP Live. Bob YP Live pun saya bakal saya nak buat balik. Saya nak buat balik. Mungkin bukanlah daily macam dulu saya buat hari-hari kan. Oh, satu pressure. Saya rasa buat daily vlog tak pressure macam daily live. Daily live saya rasa macam bagi saya terlampau ekstrim lah untuk menjawab soalan yang begitu banyak. Banyak soalan tentang motor. Saya pun sampai naik pening kepala nak jawab. Semua tanya pasal motor je. So itu je lah apa yang saya nak beritahu. So hari ni saya ada hal penting sikit nak buat. Ada apa-apa nanti saya sambung balik. Alright. Anda sedang menonton Bob YP TV. Assalamualaikum dan good morning. Alright, terima kasih kerana subscribe di Vimeo.
So hari ni motovlog pertama di Vimeo. Saya nak test dia punya top speed hari ni, pasal piston pun dah masak. Tapi saya tak berapa yakin pasal piston pun pakai piston yang biasa. Itu pun ada calar sikit, tak pergi polish. So tak apa, kita tengoklah berapa boleh dapat hari ni. Saya pun nak on GPS sekejap lagi. So sekarang ni saya nak pergi jumpa Fazli. Fazli soundcheck di Petron Safari. Dia pun baru beli motor, motor Aji Auto. Haha, dia pun saja nak test, nak tengok motor okey ke tak okey. Saya pun lupa nak mesej dia. So, jadi saya sambung. Saya selama ni memang tak buat video top speed sejak Wang Kebai Z tu. Saya rasa tak apa sesuai saya nak buat video top speed di YouTube pasal banyak orang tengok. Jadi saya rasa tak apa sesuai lah. Jadi di Vimeo ni saya rasa boleh sikit kot, tapi pun nak kena video fly pun tak ada jugalah. Janganlah mencari video fly di sini, memang tak ada. Cuma video-video di Vimeo ni akan apa, menggunakan lebih duit lah sikit. Maksudnya untuk menghasilkan video tu, saya akan menggunakan equipment yang baik, mungkin content yang baik. Tapi kasihlah saya sebulan ke 2 bulan untuk sesuaikan diri. InsyaAllah saya buat yang terbaik. Sibuk YPTV, saya akan cuba buat yang lebih menarik lah. Ok lah, kita kasi warm up dulu sikit. Bagi yang tak tahu lagi pasal Zia ni, Zia ni blok dia dah 200. Lubang exhaust ni dikorek sikit. Belah-belah bawah tu, belah tuti apa semua tu tak korek pun. Buat sikit je pun. Kotak angin dia, saya tepuk lubang sikit. Pakai kapital Rezek, pakai pilot 27.5, pakai main jet 210. Jarum Panther, apa lagi, Spocket 1435. Fuel cock dah tak pakai, saya pakai direct ya, daripada tangki terus. Saya pakai spare cock saya sendiri tu kalau nampak eh. Dia dah on off, saya buat sendiri. Ni sekarang on, ni sekarang off. So itu je lah yang saya buat pada motor ni, exhaust standard. Tak ada apa yang special pun, tak ada apa yang power pun. Cuma dia boleh jalan jauh, saya confident ni jalan jauh. So sekarang tengah tunggu Fazli yang sampai, lepas tu kita boleh mulakan test lah. Saya bukan apa, sejak motor ni asyik bermasalah, saya siap test pakai pok lagi eh. Sejak dia asyik jam, bocor, saya dah jadi fobia lah. So Fazli dia kan teman saya lah, sambil dia test motor baru dia. Bukan motor baru lah, motor second hand tapi dia baru beli. Wah, mana nak pergi ni Li? Ini nak ganti wazi ni. Eh, kau jangan buat laju nanti jam tau. Kau relax je. Kau try lah 100 ke kan. Itulah kalau jam pun tak boleh, tak boleh clutch. Okay, sekarang top speed dia satu eh. Nampak tak? Ni top speed dia satu je. So saya tutup, saya lock screen, saya simpan. Bismillahirrahmanirrahim.
motor dah mati dekat 130, enjin dah mengerang kuat sangat lah. Soket harus dikecilkan ratio-nya lagi kalau nak low speed. Tapi saya berpuas hati lah dengan piston trim, bukan piston jemik in Japan eh, piston trim. Dia tak jam, walaupun blok ada salah sedikit pun dia tidak jam. So bagi saya berpuas hati dengan result dia lah. Ini dengan ASM buat macam-macam pun tetap jam, lebihnya pun lebih 5 km atau 10 km saja, tapi dia pun tak tahan lama. So ASM tadi tu dah jam lah rasanya. Laju-laju sangat, cuma biarlah dia boleh maintain 110 dan dia ada power untuk memotor. Kalau kat highway kan, kita laju-laju, kita kena terpaksa nak potong, jadi adalah power sedikit. Nak kata nak suruh dia laju-laju sampai 18, bukan macam ni cara modifiednya, kena lebih power lagi. Mana pasti ni, dia relax untuk hati, full suit tu. Pada speedometer Unity GPS saya rasa top speed mungkin 120 saya rasa lah. So sekarang ni saya nak tengok GPS berapa. So ada perbezaan dia, 114 saja yang direkod pada pada GPS, sama speed macam 125Z standard. Tapi saya rasa Ulysses ni pun ada masalah agak, tapi tak apalah. Pasal kalau meter saya tadi dapat 130. Kalau di LC dah 15 tau, pasal meter Zia dia berat. Okay, saya terus terang cakap meter Zia memang berat. Meter saya 90, meter dinamik dah 110. Itu atas brother Farid Kelang punya dinamik. So okey lah. Wah, ini dia Cup Break Champion. Okey Lee. Berat. Berat. Tak lepas. Dia tak lepas. Ni kena ni lah. Kena pergi sebi balik kali tengok minyak berapa, tengok pelak apa color. Aku rasa ni ni minyak lebih ni. Boleh tu. Okay. Nak kena tukar sepoket biar okey lah, tak jam. Aku pun throttle kat dapat meter 1.3. Dia boleh tapau anjing kau anytime lah. Okay Ali, terima kasih. Ali kita minum lah.